Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa dalam nuansa pencerahan hati. Masih kita di Kota Malang, Jawa Timur. Kali ini saya berada di Rumah Sakit Jiwa. Rumah Sakit Jiwa Dr. Rajiman Yo Diningrat. Dalam menyikapi hidup dan kehidupan ini, penting kita adanya sebuah kelapangan jiwa. Terkait dengan jiwa, Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh rugi besar orang yang mengotorinya. Sebelum ayat ini, Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah firman-Nya pun bersumpah yang sebelumnya bersumpah, wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yashaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha wujuraha wa taqwaha. Baru qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah bersumpah demi matahari, demi rembulan, luar biasa, wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahar, demi siang, demi waktu malam, demi langit dan demi bumi. Dan di sini yang saya ingin tekankan terkait dengan jiwa, Allah sampai-sampai bersumpah wa nafsi wa ma sawaha, demi jiwa yang dalam genggamannya, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan kepada jiwa untuk melakukan fujur, keburukan, wa taqwaha atau ketakwaan. Dan akhirnya yang terpenting di sini adalah qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya, dan amat rugi besar, sungguh rugi orang yang mengotorinya. Sucikanlah selalu hati kita, jernihkan jiwa kita, lakukan perbuatan-perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lakukan perbuatan yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Agar hati kita tenteram, jiwa kita damai senantiasa. Pautkan hati kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan berzikir terpaut hati mengingat Allah, niscaya akan menjadi tenteram, tenang, damai adanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan hati kita, pikiran kita, jiwa kita selalu mendapatkan rahmat, cucuran inayah, hidayah, berkah ridha Allah Subhanahu wa taala. Tiada hari tanpa pencerahan hati. Sucikan senantiasa hati kita, bangun jiwanya, bangun raganya, bersihkan, masukkan nilai spiritual, pautkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan diberkahkan untuk hidup di dunia maupun kelak di negeri akhirat dalam rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.